Pemirsa, koleksi emas untuk kontingen Papua bertambah dan memperkokoh posisi tuan rumah di posisi kedua perolehan medali PON ke-20 Papua. Papua memperoleh 13 emas, 3 perak, dan 9 perunggu. Medali emas disumbang Abbas Hamid dan Nesti Stella Iriani Pedai dari cabang olahraga panjat tebing. Abbas dan Nesti berhasil meraih emas dengan catatan waktu 34,58 detik. Posisi kedua, atlet asal Jawa Timur, Rahmat Adi Mulyono dan Dori Fatus Syafi'iyah meraih perak dengan catatan waktu panjat 34,59 detik. Sementara medali perunggu diraih pasangan Aspar dan Muji Mulyani, asal dari DKI Jakarta dengan mencatatkan waktu 37,20 detik. Abbas dan Nesti mengaku bangga dan bahagia atas raihan medali emas tersebut. Saya minta terima kasih buat semua yang sudah mendukung dan mendukung kami, tim Papua. Bisa meraih medali emas. Kita sangat senang mendapatkan medali emas. Jadi terima kasih buat warga Papua semua sudah mau mendukung kita sampai kita bisa meraih apa yang kita cita-cita.